Hari ini saya mau memberikan contoh salah satu tips membuat atau menggambar monyet menggunakan cara yang gampang aja ya. Caranya yang pertama, gambarnya kepala dulu, kepalanya kayak bawang. Bawang. Ya. Lucu ya? Ya. Nah, sekarang ini jambulnya. Telinga monyet itu ada di atas ya, enggak di bawah. Ini ukuran kira di sinilah. Ayah, Pak ini sedia. Nah, ini. Terus hidungnya yang lucu, lebar aja, melebar. Matanya, nah matanya ini yang gini aja. Nah matanya bentuknya kayak daun. Nah gini ya. Terus kepalanya, matanya jereng ke tengah. Dia lucu jereng ke tengah, gimana? Gak gila. Terus ada belahnya. Terus smile ya. Iya. Smile. Iya di atas ikannya. Kasih. Okay. Ini biar lucu. Terus badannya dan badannya monyet. Badan monyet yang gampang aja. Jadi monyet ingat-ingat ya, monyet itu tangannya panjang, lebih panjang daripada kakinya. Jarinya ada 5. Nah jarinya nggak usah dihitung 5 ya, cara buatnya gini aja. Nah ini monyet suka gelantungan ya. Gelantungan. Nangan. Iya, tangannya gini. Nah. Coba ini. Monyetnya gedut ini kayaknya. Wow, ini. Iya, josh. Josh, ya no. Iya. Nah, terus badannya. Badannya gini aja. Duduk di pohon. Nah, gini aja weh, gampang. Kenapa kok kakinya gini? Biar gak kelihatan ya titiknya. Biar gak kelihatan titiknya. Iya, Pak, tapi deh. Nah, gini. Disini ada lingkarannya di tengah perut. Kasih ekor. Ekor. Ekornya monyet itu panjang. Panjang gini aja. Nah ini ceritanya gelantung ya. Gelantung di atas pohon. Oh naik. Terus dikasih daun dong. Di sini dikasih daun. Cukup ini tinggal diwarnai mau warna apa monyetnya, warna biru terserah ya. Nah ini diwarnai ya teman-teman ya, nanti diwarnai sesuai seleranya masing-masing, bisa biru, bisa hijau apa ya. Ya ini aja ya teman-teman ya, cukup ya. Nanti video berikutnya nanti gambar hewan yang lain ya. Oke. Okay? Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.